melawan satu orang kafir saja kalah. Ya Pak, saya salah. Berapa banyak uang yang sudah kamu pakai? Hah? Tapi hasilnya? Nol besar. Stupid. Tapi tanah yang Bapak inginkan itu adalah lumbung rakyat, Pak. Dan kamu gagal untuk membujuk bupati yang sok merakyat itu, kan? Tapi memang dia tidak bisa dibeli, Pak. Stupid. Buat berita yang tidak benar tentang bupati konyol itu. Jatuhkan namanya. Cari pembuat hoax. Bayar mereka kalau bupati itu sudah jatuh. Paham? Ya. Pergi sana. Baik. Kamu pembuat hoax. Oh. Sudah banyak orang jatuh karena hoax yang saya buat, Pak. Siapa orang yang ingin Anda jatuhkan? Kenal sama orang ini? Pak Bupati? Kamu bisa jebloskan dia ke penjara. Oh, orang ini sudah memenangkan hati rakyat, Pak. Kamu ragu? Oh, tentu tidak. Siap laksanakan. Tapi... Tenang, tenang saja. Imbalannya tidak sedikit. Oke? Oke, Pak. Siap laksanakan. Saya akan ubah image orang itu dari yang dicintai rakyat menjadi musuh rakyat. Good. Ya. Ubahlah persepsi rakyat tentang dia. Itulah manfaatnya hoax. Yang benar menjadi tidak benar. Dan yang tidak benar menjadi seolah-olah benar. Tapi yang penting, jebloskan dia ke penjara. Siap, Pak. Iya, Pak. Saya punya sebuah tasbih dari seorang ustadz, sahabat saya. Dia selalu berpesan kepada saya, kalau jadi pejabat, jaga harta rakyat. Dan sekarang tasbih ini kuberikan kepadamu dengan pesan yang sama. Jaga harta rakyat. Terima kasih, Pak. Saya bukan bupati lagi. Saya tahanan. Baik, Pak. Ini baju Bapak. Bapak di ruangan 1306. Mari ikuti saya. Tapi, Pak. Kalau ini amanat rakyat, kenapa diberikan kepada saya, Pak? Ya. Sekarang jadi tugas kamu untuk menjaga harta rakyat. Dan saya sudah punya ini. Maaf, Pak. Kami tidak bisa melindungi Bapak. No. Bukan salah kalian. Ingat, Astari. Jika kamu merasa berjuang sendirian, berdoalah dengan tasbihmu itu. Pembela kita satu-satunya hanyalah Tuhan, dan jangan pernah takut melawan kejahatan. Tentu, Pak. Baik. Saya permisi, Pak. Satu lagi. Hati-hati dengan berita-berita palsu. Pasti, Pak. Kita akan lawan. Permisi, Pak.
Pak, maaf sebelumnya. Di sini masih ada ruang VIP kosong. Kalau Bapak mau, saya bisa pindahkan Bapak ke sana. Tidak, terima kasih. Baiklah, selamat menikmati ruangan ini. Hidup Box! Hidup Box! Hidup berita palsu! Hidup kepalsuan! Hidup medsos! Jos! Angkat gelas kalian, mari kita bersulang! Siap! Tweet-tweet! Kalian cerdas! Kalian luar biasa! Hanya dengan berita palsu saja, rasa-rasa yang susah dilawan bisa kita masukkan ke dalam penjara! Raja Hoax dilawan! Buat kamu! Ini buat kamu! Komputermu yang jelek itu, ganti dengan yang baru! Ini buat nikah nih! Mantap! Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Astari. Bu, bagaimana Pak Dion? Pak Dion baik-baik saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, bekerja seperti biasanya. Tidak ada pesan khusus dari Bapak. Pesannya cuma satu. Jaga baik-baik harta rakyat. Bu, apakah kita perlu membuat gerakan untuk membela Pak Dion? Pak Dion merasa dia tidak perlu dibela. Karena kebenaran yang akan membela dia. Lalu bagaimana dengan berita-berita palsu itu, Bu? Kalau kita berbuat yang benar, jangan takut terhadap berita palsu. Benar, Bu. Tapi kita juga harus mengenali berita-berita palsu itu dan lawan dengan berita-berita yang benar. Stop memberitakan berita hoax yang kita terima dari orang lain. Seperti itulah cara kita untuk melawan hoax. Kalian semua harus bekerja seperti biasanya. Layani masyarakat dan jaga uang rakyat. Itu pesan Pak Dian. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Dan tentunya kita membutuhkan waktu lama. Tidak seperti masa bupati yang dulu. Pasti. Secepatnya saya urus ini, Pak. Satu minggu selesai, ya? Kalau perlu 3 hari, Pak. Tapi yang penting udah clean semua, ya? Iya. Oh, iya. BPN juga udah keluar. Ibu Astari. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini berkasnya Pak Pekunia. Tolong dibantu mengurus ya, secepatnya. Sampai tuntas. Baik, ya? Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Astari, ada apa ya? Saya mau membalikan surat-surat ini kepada Bapak. Loh, ada apa? Apa susahnya sih mengurus berkas semacam ini? Kalau proyek ini dilanjutkan, kita bakal kehilangan berhektar-hektar sawah milik rakyat yang menjadi lumbung wilayah ini. Bahkan lumbungnya Indonesia. Para petani itu sudah mendapatkan gantinya, kan? Tahun kemarin, para petani demo besar-besaran ke kantor kabupaten, Pak. Kalau proyek ini sampai gol, mereka pasti akan protes lagi, Pak. Astari, kamu itu takut apa? Kamu takut sama mantan bupati yang sudah masuk penjara itu? Saya hanya takut pada kebenaran, Pak. Kebenaran?
kebenaran. Apa itu kebenaran? Tak kasih tahu. Apa kamu gak mau hidup kamu tambah mewah? Mobil, rumah, tambah mewah. Itu kebenaran. Ini maksud Bapak. Itu yang saya takutkan, Pak. Saya lebih baik miskin daripada menerima uang itu, Pak. Munafik, sombong kamu ya. Kamu sudah bosan apa dengan posisi kamu sekarang ini? Bapak tidak perlu mengancam saya. Diberhentikan sekarang juga pun, saya siap, Pak. Hari gini masih korupsi. Halo, Pak M1, Pak. Ada sedikit masalah, Pak. Ya, sepertinya saya butuh bantuan. Selamat malam, Bu Asari. Mohon maaf mengganggu jam istirahat, Bu Asari. Silakan masuk, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya datang ke sini mau minta maaf tentang hal tadi pagi. Hal apa ya, Pak? Ah, selera humor Bu Asari. Oke juga. Maaf, Pak. Tapi hari tadi itu banyak sekali kejadian yang terjadi. Nah, yang Bapak maksud ini kejadian yang mana ya? Tentang berkas-berkas tadi pagi, Bu Astari. Saya minta maaf karena akhirnya Bu Astari dimarahi oleh Pak Bupati dengan cukup kasar. Oh, tapi kok Bapak bisa tahu ya, Pak? Bapak tahu dari mana, Pak? Pak, tadi pagi itu. Bukan Pak Bupati yang marah, Pak. Tapi saya yang marah. Itulah, itu salah saya. Karena uang peti yang saya berikan tadi pagi masih terlalu sedikit. Sekarang saya membawa uang peti khusus buat Bu Astari. Yang jumlahnya cukup besar. Stop, Pak. Stop. Masukkan semua uang-uang Bapak ini ke dalam tas lagi. Dan sekarang silahkan Bapak keluar dari rumah saya. Bu Astari nggak usah takut menerima uang ini. Pak Bupati juga udah tahu kok. Lagian, Bupati yang lama kan sudah masuk penjara. Pak, siapapun Bupatinya, saya menolak setiap bentuk gratifikasi. Sekarang pergi, sekarang juga. Bu Astari, coba lihat rumah ibu ini. Terlalu sederhana untuk rumah seorang asisten bupati. Anak-anak ibu pasti akan senang dan bangga kalau punya rumah yang besar, mewah, dan indah. Karena kalau teman-temannya datang, mereka bisa bangga. Pak, saya ini cuma seorang pegawai negeri sipil. Saya abdi negara. Abdi rakyat, Pak. Saya baru bisa kaya kalau rakyat itu sudah makmur dan sejahtera. Terima kasih atas kunjungan Bapak malam hari ini. Dan sekarang, silakan Bapak keluar dari rumah saya yang miskin ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih.
Astari, mulai minggu depan kamu dipindah tugaskan menjadi kepala bagian arsip. Baik, Pak. Saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Halo, Pak. Ini saya M1, Pak. Aman. Bapak tenang. Sebentar, Pak. Ini kalian mau apa? Kami juga ingin dipindahkan, Pak. Tetapi sebentar lagi wartawan akan segera datang. Makin hari, makin rasan aku tinggal di penjara ini. Ruang kecil ini tidak hanya rumahku, tetapi juga sekolahku, bahkan gerejaku. Aneh memang, sabda Tuhan itu kadangkala tidak kupahami saat ibadat di gereja, tetapi justru di sini, di penjara ini. Inilah bilik doaku, bilik renunganku. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Aku memang harus masuk penjara ini, supaya keadilan itu bisa tumbuh, memberantas yang jahat, dan mengayomi yang lemah. Aku boleh mati di dalam penjara ini, tetapi sahabat-sahabatku di luar sana masih terus berjuang memberantas korupsi yang masih terus menggerogoti negeri ini. Dan aku semakin yakin kebenaran akan memerdekakan aku. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan. Selamat, Anda telah bebas. Terima kasih. Selamat datang kembali, Pak. Terima kasih. Tetapi, saya tidak akan kembali lagi. Loh, lalu Bapak mau kemana, Pak? Saya bebas. Kebenaran yang memerdekakan saya. Dan saya akan berjuang dengan cara saya sendiri. Mari, Pak. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja menyaksikan film pendek yang dibuat dalam rangka Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia tahun ini jatuh pada tanggal 13 Mei 2018. Dan pesan Bapa Suci Fransiskus untuk kita semua adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kutipan ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 32. Dalam pesan ini, Bapa Suci ingin mengajak kita semua untuk memberi perhatian tentang berita palsu dan jurnalisme damai. Kita bersyukur bahwa kemajuan teknologi komunikasi berkembang begitu pesat dan sangat memudahkan kehidupan kita dalam mengakses berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Namun, di sisi lain kita juga dituntut untuk selalu waspada dan bijaksana dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi ini. Inilah zaman media sosial
zaman yang ditandai dengan kecepatan viral yang semakin sulit untuk dikendalikan. Sebuah berita, baik itu tertulis maupun visual, jika sudah menjadi viral, tidak akan mungkin ditarik kembali. Hal inilah yang membuat kita harus waspada terhadap berita-berita palsu yang sering dipakai oleh kuasa kejahatan untuk memviralkan berita-berita bohong yang membuat bingung dan cemas banyak orang. Dan akhirnya mempengaruhi opini publik untuk mempercayai kepalsuan itu sendiri. Hal yang tidak benar menjadi seolah-olah benar. Dan juga sebaliknya, hal yang sudah benar bisa dipelintir menjadi tidak benar. Kemampuan menganalisa sebuah berita menjadi sesuatu yang penting di zaman ini. Kenali sumber beritanya. Dan stop menyebarkan berita yang jelas-jelas palsu dan bohong. Berita-berita palsu ini bisa dilawan dengan mengedepankan jurnalisme damai. Sebelum kita mengunggah sebuah berita, kita harus cek terlebih dahulu kebenarannya. Dan kita perlu berpikir apa dampak dari berita yang kita sebarkan. Kebenaran akan berdampak pada kedamaian. Dan tidak ada yang lebih benar dari kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Tahun ini, bangsa Indonesia memasuki tahun politik. Dan kita sudah menyaksikan dalam film pendek tadi, bagaimana berita-berita palsu juga ikut berperan mempengaruhi opini publik. Ada orang yang berniat baik untuk bangsa ini, tetapi bisa dijatuhkan oleh berita-berita palsu. Sementara, ada kekuasaan lain yang ingin berkuasa dengan melanggengkan penyakit akut yang belum tersembuhkan di negeri ini, yaitu korupsi. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana media sosial bisa memviralkan apa saja. Tapi akhirnya mana yang palsu, mana yang hanya pencitraan, dan mana yang benar akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sendiri. Marilah sedikit kita belajar dari film pendek tadi. Yang pertama, kenalilah siapa saja tokoh-tokoh dalam film pendek itu dan apa peran mereka. Kenalilah mana pejabat publik yang anti korupsi dan yang masih suka korupsi. Apakah Anda sekalian mengenal istilah-istilah seperti gratifikasi, uang suap, upeti. Siapakah pelakunya dalam film pendek tadi? Siapakah aktor di balik layar yang membuat pejabat yang bersih itu masuk penjara? Masih ingat tokoh yang duduk dalam kegelapan di awal film tadi? Dengan cara apakah ia menjatuhkan pejabat yang bersih tadi? Apa itu hoax? Apakah Anda sekalian sekarang tahu bagaimana melawan hoax itu? Kita selalu merindukan pejabat dan abdi masyarakat yang bersih. Apa yang ditanamkan oleh pejabat yang masuk penjara itu kepada anak buahnya? Dan menurut Anda sekalian, abdi masyarakat yang bersih itu hanya sebuah impian kosong atau bisa diwujudkan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari? Dan bagaimana caranya? Saudari dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kebenaran akan menampakkan seri wajahnya. Kebenaran itu akan memerdekakan orang-orang yang mencintai kebenaran itu sendiri. Dan akhirnya kebenaran akan memerdekakan kita semua dari segala macam bentuk kepalsuan yang ada di dunia ini. Selamat Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-52 tahun 2018 ini. Selamat mewartakan kebenaran. Tuhan memberkati.